Dadah. Website sscn.bkn.go.id untuk daftar CPNS di-upgrade. Para pelamar CPNS 2018 masih mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran di web sscn.bkn.go.id. Maka dari itu Badan Kepegawaian Negara, BKN, selaku penyelenggara CPNS 2018 melakukan pembenahan pada situs sscn.bkn.go.id. Melalui akun Twitter @bkangoid, BKN mengumumkan bahwa website sscn.bkn.go.id akan di-upgrade. Berkaitan dengan peningkatan kapasitas bandwidth atau kecepatan transfer data, akses ke website sscn.bkn.go.id ini akan mengalami gangguan. Berdasarkan pengumuman berikut, upgrading website sscn.bkn.go.id dilakukan pada Minggu tanggal 30 September tahun 2018 pukul 0 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebaiknya, para pelamar CPNS 2018 tidak melakukan pendaftaran ataupun memilih formasi pada jam tersebut. Biarkan teknisi memperbarui website sscn.bkn.go.id terlebih dahulu. Menurut menpan.go.id pada tanggal 28 bulan 9 tahun 2018, bandwidth kecepatan internet portal sscn.bkn.go.id diperbesar 2 kali lipat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membeludaknya jumlah pelamar CPNS 2018 yang pendaftarannya dilakukan secara online terintegrasi. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Harya Wibisana, usai menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Polri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BKN terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2018. Dengan penambahan bandwidth tersebut, Bima Harya Wibisana berharap tidak terjadi lagi kendala teknis saat pendaftaran online setelah penambahan bandwidth tersebut. Berikut ini instansi-instansi yang banyak diserbu pelamar adalah 1. Kementerian Hukum dan HAM 5.312 pelamar, 2. Kejaksaan Agung 926 pelamar, 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 854 pelamar, 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 655 pelamar, 5. Pemerintah Kota Bandung 509 pelamar, 6. Kementerian Kesehatan 430 pelamar, 7. Kementerian Sosial 417 pelamar, 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, 406 pelamar, 9. Pemprov DKI Jakarta, 393 pelamar, 10. Mahkamah Agung, 379 pelamar, .. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk terus membantu kami mengembangkan channel ini.